ketika beliau wukuf di padang Arafah, disebutkan beliau mengangkat kedua tangannya berdoa dari zuhur sampai maghrib, doa terus. Jadi zuhur sampai maghrib sekitar berapa jam itu? 6 jam atau 7 jam. Ya, doa terus. Saya waktu haji kebetulan ikut kerajaan dapat fasilitas kemahnya kemah wakil gubernur, karena kafir saya waktu itu wakil gubernur Mekah. Enak, tendanya dingin, ya AC. Saya doa paling cuma setengah jam udah, apalagi ya minta apa lagi, kayaknya udah semua yang checklist untuk tanah juga betul ya, kita juga terlalu lama gitu. Iya, Rasulullah SAW bukan di dalam tenda, nggak ada AC, di bawah terik matahari, ya luar biasa. Padahal sudah dijamin surga, dijamin dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Tapi seperti itu ibadahnya luar biasa. Nah, ini alasan pertama kenapa disebut abdihi, ya hambanya. Allah yang mengakui bahwa dia betul-betul hamba Allah. Penghambaannya luar biasa kepada Allah. Penghambaannya sempurna dan tertinggi. Ya, kita doang yang mampu hamba Allah, ditulis sedekah hamba Allah. Ngaku kita hamba Allah. Padahal di dalam sholat bolong-bolong, ya terlambat. Ya. Yang kedua, kenapa disebut abdihi, tidak disebut rasulihi atau namanya Muhammad? Dan itu berdiri Allah untuk membantah orang-orang yang guru terhadap Nabi Isa AS. Ya, jangan sampai umat Muhammad SAW juga guru terhadap beliau, seperti ada dalam salawat Maria, ya kan, yang berlebihan memuji Nabi, memberikan sifat-sifat ketuhanan kepada Rasulullah. Tak boleh. La tukhlui, jangan berlebihan dalam memujiku. Sebagaimana orang Nasrani telah berlebihan memuji Isa. Fa inna ma ana abdu, aku ini hanyalah seorang hamba manusia, sama seperti kalian. Tak punya sifat ketuhanan. Fa qulu, katakanlah aku adalah Abdullah, hamba Allah wa Rasuluh dan Rasulnya. Jadi abduhu sebagai bantahan terhadap mereka yang gugur berlebihan dalam memuji Nabi, wa Rasuluh sebagai bantahan terhadap orang yang meremehkan Nabi Muhammad dan merendahkannya, yang menganggap Muhammad itu manusia biasa sama seperti kita. Iya, dia manusia, tapi dia adalah utusan Allah yang wajib kita imani, kita percayai, kita benarkan semua yang dia kabarkan. Begitu, ya. Nah, itu alasan penyebutan abdihi. Kemudian disebutkan sifat Al-Quran, walam yuj'al lahu iwajah. Walam yuj'al lahu iwajah. Artinya apa? Al-Quran itu tidak ada kebengkokannya sama sekali. Ya, tidak ada kontradiksi dalam Al-Quran. Nggak mungkin. Kalau antum dapat di satu surat terkesan kontradiksi, jangan salahkan Al-Qurannya. Salahkan otak antum yang belum bisa memahami dengan baik. Ya, makanya tanya kepada ulama, akan terjawab tidak ada kontradiksi di ayat itu. Iya, beda dengan kitab-kitab suci yang lainnya yang sudah menyimpang, terlalu banyak kontradiksi di dalamnya. Iya, makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghayri Allahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Kenapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, wah udah banyak itu kontradiksi di dalamnya. Ya, tentulah mereka akan mendapatkan pertentangan yang banyak di dalam Al-Quran.
Tapi ternyata ada pertentangan. Ini menunjukkan Al-Quran itu betul-betul dari sisi Allah. Iya. Dalam segala hal, tidak ada kebencokan. Ya, dari sisi fasahahnya, kefasihannya, balaghahnya, tidak ada kesalahan dalam sisi nahwunya, sharafnya, ya, dan yang lainnya. Intinya apa? Al-Quran itu sempurna dari segala sisinya. Tidak memiliki celah bagi siapapun untuk mencela Al-Quran. Ya, nah itulah makna wa lam yaj'al lahu iwaja. Hadza siratun mustaqim.